Okey, hari ini kita akan belajar dua perkara yang kita akan belajar ini, iaitu kita akan belajar mata wang utama dunia dan nilainya, dan satu lagi instrumen pembayaran. Okey, aku kena tahu bila dah jam 4, masa dah jam 4 ni aku kena tahu negara ni mata wang nama apa. Sebabnya bila bercakap pasal wang ni, bila bercakap pasal wang, dia lain negara, lain nilai dia. Lain negara, lain nilai dia. Contohnya, kalau kita pergi ke Indonesia, boleh guna duit Malaysia. Kena guna duit Indon. Duit Indon tu rupiah. Begitu juga kalau kita pergi ke China, ke Singapura, kita pergi dekat-dekat. Di Singapura ke, di Brunei ke, dia ada duit dia sendiri. Jadi kita kena tukar. Kena tukar duit duit kita ni kepada duit, contoh kalau Singapura, duit dolar Singapura. Okey, jadi bukan kata bawa duit riyal, riyal kita nak pergi guna dekat Indo, tak boleh guna. Kena tukar duit ke duit negara dia dulu, baru kita boleh guna buat beli, okey? Alright, mata wang utama dunia ni awak kena ingat deh, sebab latihan kita berkaitan dengan ni. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 124 hingga 127 hari ni deh. Okey. Utamanya dan nilainya. Okey, ni mata wang Perancis. Okey, saya buat besar. Okey. Okey, ni Perancis. Negara Perancis, dia punya mata wangnya nama dia Euro. Okey. Euro. Okey, tengok Amerika Syarikat. Okey. Sekejap, dia lag. Okay. Alright, tengok. Amerika Syarikat, gambar gini. Kalau perasa dia tulis sini. United States of America kat sini. Hanya State America. USA. Okay. Kalau di Amerika Syarikat pula, dia dollar. Okay, kita panggil dollar. Duit dia, duit apa? Duit dollar. Okay. Jepun. Tengok kalau muka orang gini, pas tulis saya lagu ni, ada gini. Jepun. Kita guna yen. Kita guna yen. Okey, ni Rusia. Cuba tengok Rusia, tengok tulis saya Rusia ni. 200 apa ni? Bukan 200. Ringgit. 200 ruble. Kalau di Rusia dia panggil ruble. Alright. So, okay, kita di Arab Saudi pula. Kalau kita pergi Mekah. Tulis saya Arab gini ni, duit Arab Saudi. Duit Arab Saudi dipanggil rial. Rial, satu rial, dua rial. Okay. Tak serupa kita duit ya, duit kita bukan duit rial eh. Orang Kelantan panggil dua ya, tiga ya, empat ya. Kita RM, ringgit Malaysia eh. Okey, ni Bangladesh. Tengok kalau Bangladesh ni orang pakai spek lagu ni. Pas tulis dia pun lagu ni. Okey. Jadi ialah negara Bangladesh dan dia punya duit nama dia taka. Taka. Alright, ni Australia. Australia jelas sekali. Dia tulis dekat duit dia ada nama Australia. Australia pun dollar. Teacher, Amerika pun dolar. Tu dolar Amerika. Ni dolar Australia. Dekat Singapura pun dolar juga. Dolar Singapura. Okay. Lagi. Ni. Kalau orang minat K-pop. Di Korea. Korea Selatan lah. Bukan Korea Utara. Korea Selatan. Korea Selatan. Dia panggil duit dia won. Ni gambar orang ini. Korea. Sebab awak akan jawab soalan nanti. Soalan latihan dia bagi nanti awak kena jawab. Awak kena ingat ni. Awak kena rujuk buku teks awak nanti deh. Okey, kalau putih lagu ni, pound, dia adalah daripada Great Britain. Great Britain, nama duit dia pound sterling. Pound sterling. Alright. Okey. Itu antara negara-negara yang awak perlu tahu dan perlu ingat deh. Okey. Kita pada penukaran nilai wang pula. Tengok. Tengok. Dia banding 1 ringgit Malaysia. 1 ringgit RM.
Okey, berbanding dengan RM1. Ah, tengok dulu lag eh, lag. Okey. Cuba tengok Amerika Syarikat. Tengok Amerika Syarikat. Mata wang dia dolar. Yang mana Ria dia baru 4.238 dolar. Ha, maksudnya duit kita murah deh. Ha, Ria kita nak guna di Amerika tu sikit benar. Sifar 4.238. Kanada pun sama. Kanada pun dolar juga. Nilai dengan RM1 dia dengan kita. Sria kita RM1 kita baru sifar 0.317 dolar. Dolar Kanada. Perancis. Perancis. RM1 kita baru sifar 0.219 euro. RM1 aku dapat banyak tu. Ha. Rusia duit dia rapat. Ni tinggi. RM1 kita dapat 15.539 rubel. Maksudnya kalau kita tukar duit kita RM1 boleh 15 rubel. Okey. Korea Selatan, duit dia won. RM1 kita kita dapat 286 won. Arab Saudi, rial. RM1 kita baru dapat sifar 0.895 rial. Great Britain, pound sterling. Tengok sikit je. 4.194. 4.194. Kalau China, renminbi. Duit China, renminbi deh. RM1 kita dapat 1.1.0.05. Okey, yen. Yen. RM1 kita dapat 25 yen. Wah. Bangladesh, RM1 kita dapat 20 taka. Saya terpaksa dia dah kira. India, RM1 kita dapat 16 rupiah lebih kurang. Australia, tengok dolar. Bila dolar je, RM1 kita baru sifar 0.356. Tengok. Canada. Ya, nama dia rupi. Canada, nama dia dolar. Right? Kita tengok instrumen pembayaran. Okay. Kita pergi kedai, kita nak bayar guna gapo? Loan ni. Guna duit. Duit, yes. Banyak jenis. Duit. Kalau kita pergi pasar, kita boleh je guna duit tunai. Duit tunai. Maksudnya, bayar terus menggunakan duit kertas kita ataupun shilling. Maksudnya, kita tak ada cash, kita boleh guna kad debit, kad bank kita. Kad bank, dalam kita ada duit. Kad debit ni ialah duit kita deh. Bukan duit bukan duit bank, duit kita. Kad debit duit kita. Dalam bank tu ada duit kita, contohnya ada RM2,000. Jadi RM2,000 tu kita boleh beli guna kad. Kita pergi supermarket, kita tak bawa cash banyak, kita beli. Duit kita dalam bank ada RM2,000. Kita beli RM100. Kita pun guna kad debit kita. Jadi duit bank kita kurang-kurang lah. Kita beli RM100, tinggal RM1,900. Itu kad debit. Okey. Seterusnya kad kredit. Kalau kad debit, duit tu ada bank kita. Kalau kad kredit, kita hutang dengan bank. Kita guna kad juga, tapi kita hutang bank. Biasanya kad kredit, kad debit ni tak boleh guna di pasar. Dia guna di supermarket besar-besar deh. Okey. Ataupun kedai-kedai elektrik ke, kedai-kedai perabot adalah guna kad kredit. Kalau pergi pasar, di kedai Kak Amar, kedai Kak Amar kat sekolah tu boleh guna kad kredit. Tak boleh. Tak boleh.
Pergi kedai Kak Amar ke, pergi kedai Kak Nora ke deh. Kat sekolah kita nak guna kad kredit boleh? Boleh. Dia di pasar raya yang besar-besar ataupun di kedai perabot ke, stesen minyak ke, okay? Benda hak besar-besar gitu boleh gunakan. Okay? Perbankan internet. Loh ni kita famous dengan perbankan internet ataupun internet banking putih. Yang mana segala-galanya kita bayar bil guna guna internet banking. Kita masuk dalam kita punya internet banking pun kita punya account, kita bayar bil apa. Itu guna internet. Okey. Ataupun launch fee ke? Fee Lazada ke? Jadi kita guna duit mana? Duit dalam kalau Maybank, Maybank to you, kalau dalam CIMB, CIMB Click, kita link kepada bank kita, apa kita foto kita bayar. Faham? Okey. Alright. Lagi. Tak prabaya. Pernah tengok tak touch and go? Touch and go tu kat prabaya lah. Kenapa panggil prabaya? Sebab kita bayar. Kita beli, kita top up, kita masuk duit dalam kad kita tu boleh guna. Biasanya macam kad touch and go untuk kita guna masa dekat apa tu? Kalau nak naik LRT ke, okay, kita guna touch and go. Cuba tengok gambar orang ni. Ni dekat stesen LRT ni. Dalam kad touch and go dia tu dah ada duit. So, dia nak masuk tak payah bayar dah lah pakai swap dia punya kad dekat entrance untuk ke LRT, okey. Okey, loh ni kita ada juga e-wallet. E-dompet. Kat Melayu e-dompet. Kat orang putih panggil e-wallet. Biasa tengok dah. Kalau pergi dekat kalau kita DIY, Mr. DIY ke ataupun kita kedai Kiko shop ke kita 7-Eleven ke, orang tunjuk handphone ke. Orang bayar guna handphone ke. Tu maksudnya e-wallet. Dia dah masukkan siap-siap duit ke dalam e-wallet, e-dompet tu. Duit tu dia top up lah, top up masuk dalam aplikasi e-wallet. Dalam masuk situ, jadi bila nak bayar, dia tunjuk dia punya handphone, orang pun scan dia punya handphone dia. Okey. Satu lagi, cek. Cek ni pun benda besar, bukan hak kecil-kecil. Boleh tak pergi pasar guna cek? Boleh. Biasanya cek ni benda yang macam benda yang banyak, jumlah yang banyak ke. Contohnya kita nak bayar, ada orang bagi kita duit claim ke apa-apa, dia bagi cek. Ataupun kita, kalau kita sendiri ada cek, biasanya orang-orang kaya-kaya lah ada cek ni. Dia nak bayar apa-apa ke. Jadi dalam jumlah yang banyak, dia guna cek. Okey. Satu lagi yang ni jarang kita guna iaitu wang pos. Wang pos ni mewakili wang tunai untuk dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Biasanya wang pos ni untuk orang skala loan ni lah. Gamel loan ni, wang pos ni dia guna untuk orang mohon gapo-gapo. Contoh mohon universiti ke gapo, dia kena hantar wang pos. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Saya nak tunjuk latihan hari ini. Okey, latihan hari ini sekejap. Okey. Cuba tengok latihan hari ini ada dua deh. Okey, Okey, awak tengok. Okey, saya dalam WhatsApp tu saya dah tulis latihan satu, latihan dua, okey. Ni tengok depan ni ada tak latihan satu, latihan dua atas bawah-bawah ni? Ada. Jadi klik situ awak kena tengok buku teks awak lah kalau awak tak ingat. Jadi awak jawab ni. Kejap satu-satu lagi. Awak jawab ni. Contoh yang pertama tu. Negara apa tu? Jepun. Negara China. Okey. Mata wang apa? Kalau Cina, renminbi. Awak tengok
Aku ada. Deh. Okey. Okey, yang kedua. Ah, negara mana ni? Perancis. Perancis. Okey. Yang dah jawab tu tunggu dulu. Yang dia jawab saya tak pastikan biar dapat 100 deh. Tak usah dapat betul sikit-sikit. Perancis tuang euro. Okey, yang ni negara India. India. Ya, kalau India ru Rupil. Okey. Ah, ni negara mana ni? Korea Selatan. Tiga Korea Selatan. Korea Selatan duit dia nama apa? Won. Won. Very good. Okey ni. Ah, ada United States. Negara mana? Amerika Syarikat. Amerika Syarikat. Mata wang dia? Dolar. Very good. Dolar. Okey. Ni ada tulis dah di siap-siap tu nama bawah tu. Negara mana ni? Bangladesh. Bangladesh. Eh, mata wang apa? Taka. 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 Okey, hok ada puan ni? Mana? Australia. Eh, Britain. Mata wang tu nama dia ada bawah tu. Australia. Ini very good. Okey, ni. Ah, tulis saya pelik ni. Negara mana? Rusia. Ah, Rusia. Okey, mata wang Rusia ke apa? Rubber. Okey, saya cancel. Paniau, Paniau biar awak deh. Okey. Tu yang pertama. Ni latihan kedua. Sekejap. Okey, ni latihan kedua. Okey, awak 120 dengan 127. Ah, senang aje. Awak tarik aje, deh. Ah. 120, 127. Boleh? Boleh. Ha, tarik. Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Bila awak siap setiap latihan tu, tolong screenshot hantar dalam Padlet. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok Padlet dulu. Okey. Padlet ni teacher tu dia dah nama siap-siap. Ah, Akil, Iman, Dani, Aida. Awak cari nama awak. Contohnya nama awak Ashifa. Ah, jadi awak tambah sini. Ah. Awak tambah itu, awak tulislah. Ah, tarikh hari ni ataupun awak terus ambil gambar. Ah, ambil gambar. Awak atas deh. Kalau tak boleh, atas ke teacher. Boleh? Teacher tolong masuk. Boleh. Hantar ke apa? Ke Telegram teacher. Boleh? Kalau tak boleh hantar ke Telegram. Boleh. Hantar ke WhatsApp teacher. Okey, kejap. Kita stop recording.